Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, ayyuma muslim kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allahu min khudril jannah. Siapa-siapa daripada kalangan orang Islam yang dalam hidup dia, dia pernah bagi pakaian dekat orang susah yang tak ada pakaian. Dalam hidup dia, dia hidup 55 tahun, dia hidup 65 tahun, dia hidup 75 tahun, dia hidup sampai 85 tahun umur dia. Dalam satu life dia tu, dia pernah sekali dia bagi bantuan pakaian pada orang susah. Nabi kata, kasahu Allahu min khudril jannah. Allah janji satu dekat dia, akhirat esok Allah bagi dekat dia satu pakaian hijau, khudr, satu pakaian warna hijau daripada pakaian syurga. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ayyuma muslim at'ama musliman ala ju'. Mana-mana orang dalam satu life dia, dalam satu hidup dia, dia pernah buat satu benda baik. Dia buat apa? Dia pernah bagi makan orang susah. Satu orang susah, satu orang hidup melarat, satu orang miskin, dia pernah bagi makan dekat orang susah ni. At'amahu Allahu min thimaril jannah. Tuhan promise akhirat esok dia akan dapat makan buah daripada pokok syurga. Yang ketiga, Nabi kata, ayyuma muslim saqa musliman ala zama'in. Mana-mana orang dalam hidup dia, dia pernah bagi orang yang dalam dahaga, dalam haus yang tidak terkata, dia bagi minum dekat kawan tu. Saqahu Allahu min rahiqil makhthum. Nabi kata Allah promise akhirat esok Allah akan bagi dekat dia minum satu minuman syurga. Rahiq maksud dia manis-manisan. Makhthum maksudnya yang disil. Sebahagian ulama hadis kata itulah arak, ayam arak syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini highlight dekat kita tiga keperluan asas manusia. Satu pakaian, dua makanan, tiga minuman. Ini benda basic. Ini benda yang manusia mesti kena ada. Susah senang, miskin kaya, ini tiga benda kena ada. Ini tiga benda kalau tak ada, memang susah sungguh. Tak ada rumah tak apa lagi, boleh pergi sewa. Tapi kalau sampai makan pun tak ada, kalau minum pun tak ada, kalau pakaian nak pakai pun tak ada, ini betul-betul susah. Mana-mana orang yang pernah pergi tolong orang yang betul-betul susah, yang tak ada pakaian, dia pergi bagi pakaian. Yang tak ada makan, dia pergi bagi makan. Yang tak ada minum, dia pergi bagi minum. Allah subhanahu wa ta'ala appreciate orang-orang ini. Dan Allah janji dekat dia, syurga esok, dia dapat satu yang luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu orang kaya. Orang kaya dia ni, saya pun tak kenal dia. Satu hari dia telefon, sembang. Dia bisnes dia pun bukan jual kereta second. Dia private jet. Dia ada helikopter, berpuluh-puluh biji. Dia punya bisnes dia aduk bawa orang-orang oil and gas daripada ni peak offshore. Dia bukan millionaire, dia billionaire. Dan dia orang Sungai Petani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tanya saya, dia kata, ustaz, pernah pergi tak Mauritania? Mauritania, dia tanya saya. Saya kata, tak pernah lah. Jom ustaz, satu hari kita pergi. Aku tu yang orang kaya sembang. Jom ustaz, dia kata, satu hari kita pergi. Mauritania, tuan-tuan, tahu mana tuan-tuan? Mauritania, di Afrika, benua Afrika. Belah mana? No, dia duduk belah Northwest Afrika, no. Dekat Mali. Bukan memali, situ baling. Dekat Mali. Oh, dia kata, ustaz kena pergi. Dia kata, saya kata, apa istimewa Mauritania ni? Ustaz, dia kata, dia pun susah, ustaz. Kita duduk tengok orang-orang susah ni. Kalau ustaz pergi, ustaz takkan pernah tengok orang sesusah mereka ni. Ustaz, dia kata, masjid mereka ni satulah. Kita tengok berita, kita tak masjid kan ni. Satu. Tidak ada masjid, dia kata masa dia mula-mula pergi. Tidak ada masjid yang ada ayat. Tak ada. Masuk waktu, bang bertanak, pakat tayamum eh. Tabuh muka, tabuh tangan, masuk semayang. Tak ada ayat. Susah ustaz, dia kata susah sungguh-sungguh.
Alhamdulillah, dia kata, saya bukan nak ustaz minta jauh, saya duduk dengar ustaz punya ceramah, saya tak mau pahala saya habis, dia kata. Saya pergi buat telaga pergi kat mereka, dia kata. Ini kita nak relate dengan hadis ni. Mereka tak ada ayam ustaz, tak ada ayam. Sumber ayam pun tak ada. Saya dah buat berapa puluh biji dah, dia kata telaga, pi buat proses ni sampai bubur hinjin, sampai apa, sampai akhirnya mereka kira ayam dapat dengan mudah. Jarak berapa jauh saya buat satu telaga, jarak berapa jauh saya buat satu telaga bagi dekat mereka ustaz. Ustaz menangis ustaz, dia kata mereka ni dapat sumber ayam tu menangis. Kita apa kita tahu tentang nikmat ayam? Kita buka pancong, duduk gosok lagi, pancong tak tutup. Kita tak hargai pun ayam. Bila bil tinggi kita maki. Tak buka, duduk gosok lagi tu ayam duduk tak pasal. Tutuplah, tak. Tak ada kita kisah, tak ada kita hargai pun ayam tu. Pergi di luar tu nak ambil ayam dekat masjid, buka. Kawan mai duduk sembang dengan kawan. Ayam duduk jalan, tak tutup. Duduk sembang, dah hang pergi mana, lama tak nampak. Ayam duduk biar terbuka. Kita tidak appreciate nikmat ayam tu. Pasal apa? Pasal kita duduk negeri ayam banyak. Tuan-tuan, orang yang duduk di negeri susah, dia tahu macam mana nikmat ayam tu. Dan bila orang boleh bagi dekat dia satu telaga, yang telaga tu menjadi sumber hidup dia, menangis dia. Dia tak ada perkataan nak sebut. Dia duduk sebut terima kasih, dia menangis. Hadis Nabi ni hadis tentang kehidupan. Nabi mai habang kat kita ni, kadang-kadang kita tidak ada dalam situasi itu, kita kurang faham. Tapi kalau orang yang duduk dalam situasi itu, dia sangat faham. Maka tidak heran Allah Subhanahu Wa Taala boleh promise sampai macam tu. Siapa boleh bagi tiga benda asas ini, bagi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian, bagi makan kepada orang yang tak jumpa makanan, bagi minum pada orang yang tak ada sumber ayam, Allah janji dekat dia semua janji syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala saqahu Allah min ar-rahiqil makhthum. Allah akan bagi dekat dia daripada satu jenis minuman yang Nabi sebut sebagai ar-rahiq al-makhthum. Satu minuman tak tahu macam mana, tapi ini minuman syurga. Tuan-tuan buka dictionary, tengok orang putih kata apa dengan ar-rahiq al-makhthum ni. Orang putih kata apa? Dia kata orang Rom dan orang Greek, depa perkataan ar-rahiq al-makhthum itu, depa kata the drink of the god. Orang putih, orang Kristian, depa pun ada perkataan ni dalam kitab suci depa. Depa kata bila masuk syurga dapat ar-rahiq al-makhthum. Apa dia? The drink of the god. Ini minuman Allah yang bagi. Bukan minuman biasa yang kita boleh dapat di mana-mana. Tetapi hak ni cuma ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak abang kat kita apa tuan-tuan? Dia nak abang kata bila mai Ramadan ni, kita pulun. Pulun apa? Pulun untuk buat kebaikan. Cari kok mana boleh buat. Belanja orang makan, bagi orang minum, beli pakaian bagi kepada orang susah. Tuan-tuan buka tafsir, syarah kepada hadis ni, dia kata ada lagi satu syarah. Dia kata apa dia? Nak habang kata orang-orang yang akan dapat janji Allah tadi ni. Janji apa? Satu janji, dia akan dapat pakaian hijau daripada pakaian syurga. Yang kedua janji apa? Janji dia akan dapat buah-buahan daripada pokok-pokok syurga. Janji apa? Janji dia akan dapat minuman ar-rahiq al-makhthum. Siapa mereka ni? Dalam syarah yang kedua, siapa mereka ni? Dia kata mereka ni adalah orang yang dia sendiri pun tak ada pakaian, tapi dia boleh bagi pakaian ke orang. Dia sendiri pun susah nak rasa baju baru, susah, tapi dia ada hati bagi baju baru kepada orang yang dia rasa lebih susah daripada dia. Orang ni dapat. Ini syarah yang kedua. Siapa dia? Orang yang dia sendiri pun tak ada makanan, tak ada makanan, tapi dia boleh bawa keluar duit dia bagi untuk bagi makan orang buka puasa. Dia sendiri pun pekin. Tentu-tentu pekin. Bukan pekin Ibrahim belah komputer tu. Dia sendiri pun pekin belanja. Belanja pekin. Punya duk cermat, punya duk jimat duit ni. Tiba-tiba orang main minta derma nak bagi makan orang susah, dia boleh ambil duit bagi. Sedangkan dia sendiri pun makan catu. Ini syarah yang kedua. Yang ketiga dia kata apa? Dia sendiri pun ayam tak ada, dia bagi ke orang ayam. Kita baca hadis cerita tentang sahabat-sahabat yang cedera parah di dalam peperangan bersama dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bila orang attend depa yang cedera ni, orang attend depa bawa air nak bagi minum. Dia baru nak minum, dia dengar kawan yang sebelah, sahabat yang lain duk minta air-air. Dia tak mau minum, dia tolak kat kawan tu. Kawan tu pula bila orang nak bagi, dia dengar pula balik sana duk sebut air-air, dia tolak bagi kat kawan tu. Akhirnya habis syahid semua, siapa pun tak minum. Dalam situasi yang kedua ini, syarah yang kedua ni, makna layak sangat depa ni dapat apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat, di dalam hadis yang kita baca tadi.